Alright, assalamualaikum. Apa khabar semua? Okay, untuk vlog kita hari ni saya sebenarnya baru keluar daripada pump station lah. Saya pergi beli diesel. So hari ni kita masih lagi dalam nak prep kita punya blok. Okay, semalam kita dah bersihkan dia punya deck. So hari ni kita nak bersihkan dia punya bahagian tepi lah kan. So kita nak buat biar orang kata nampak bersih lah, berselera betul lah kita tengok blok kan. Kemudian saya nak pergi kedai spare part nak tengok gasket, sebab dia kata tadi gasket yang kita nak tu dia tak pasti ada ke tidak. So kita nak kena pergi tengok. Tadi saya baru selesai cabut extractor, kita tanggalkan extractor. Cuma exhaust muffler dengan piping kita tak boleh nak tanggalkan, pasal ialah kita pasang kita ikut flow standard dia kan. So nak kena potong dulu lah. Saya cabut extractor ni dengan muffler pasal saya ingat saya nak jual. Kita nak buat tambah-tambah sikit untuk modal nak rebuild ni. So barang-barang tu nak jual lah. So kalau berminat beritahu lah. Saya ada extractor 1.5 4G15 satu dengan muffler JS Racing Ayam satu. So saya ingat dua-dua barang ni saya nak jual dalam RM300. Ok, saya dah beli top set. Ok, ni top set lah, top set yang kan kita pakai lah Kalau kawan-kawan perasan, gasket top set yang saya beli tu memang orang kata standard punya top set lah kan. Gasket pun carbon carbon kan. Memang saya beli top set carbon untuk orang kata untuk standby. Saya akan pakai metal gasket. Tapi kita risau bila kita dah pakai metal gasket bocor. So kita dah tak nak fikir-fikir dah, dah tak nak nak buang-buang masa, kita terus cabut. Kalau bocor, kita akan terus cabut, kita akan terus masukkan gasket carbon. Tu untuk selamat lah. Selamat dia dari segi masa dan selamat dia dari segi kos, supaya kita tak layan benda yang bocor lama-lama sangat kan? Nak skim lah nak apa benda kan. So backup plan, saya beli gasket top set standard siap-siap plus dengan satu metal gasket. Kita dah sampai bengkel. Okey, nak sampai bengkel kita nak bersihkan kita punya blok pakai diesel ni. Okey, cuma nak kasih tengoklah kasih tengok saya punya baju. Nampak? F2 Racing Suspension. Sebenarnya bukan apa, sebenarnya saya tak ada sponsor pun oleh F2 ni. Cuma kita kawan-kawan dengan Abang Farouk, dengan Kak Shima tu, kita kawan-kawan, kita sama-sama race, kita pernah minum air sama, pernah makan sama kan. So bagi saya rasa tak salah kalau kita support kawan-kawan kita kan. Okey, so saya nak shout out kat sini kawan-kawan yang ada bisnes, yang ada perniagaan, yang nak tompang, nak keluarkan dia orang punya jenama, baju ke apa dekat saya punya video. Okey, kat video yang kita buat. Okey, saya punya baju size XL. Okey, saya badan size XL. Okey, kalau baju standard size, kalau bagi XL insya-Allah saya buat. Kalau rasa baju awak tu kecil-kecil, body fit, bagi double XL. Hantar pada saya. Okey, dan saya akan pakai macam inilah. Hari-hari saya akan tukar baju, saya akan rotate baju. So bolehlah saya tolong promote sikit, cerita-cerita sikit pasal korang punya business. Okey, itu selingan eh. Jom kita sambung kerja. Jom. Celah ni.
A few moments later. Macam blasting ni. Dah hit west pun. Hit west ni you buat macam mana 2 minggu ni. Bayar mak topik tak mari duduk semak tu. Haa tu rasa je. Tapi ada you awak ni lain. Ya isi tu. Bayar aku ni lalu eh.